Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang weton yang paling kondang menurut primbon Jawa. Nah, kenapa kok bisa dikatakan paling kondang? Karena weton ini mempunyai keistimewaan tersendiri di antara 35 weton yang ada. Di samping itu, weton ini termasuk weton paling sakti dan juga paling sakral. Karena apa? Mempunyai wadah spiritual yang besar dan mempunyai daya ilmu pengetahuan yang luas. Nah, weton apa saja yang menurut primbon Jawa ini termasuk weton yang paling kondang? Yang pertama adalah weton Senen Legi dengan Neptu 9. Nah, weton Senen Legi ini, Senen ini adalah memegang segel cakra sekbumi, sementara Legi ini adalah pemegang segel cakra sek langit. Nah, pertemuan antara segel cakra sek bumi dengan segel cakra sek langit ini akan menumbuhkan wahyu yang namanya adalah wahyu pertumbuhan. Sehingga orang dengan weton Senen Legi ini mempunyai daya sembuh secara alamiah. Jadi tanpa belajar pengobatan, itu biasanya secara alamiah orang weton Senen Legi ini mempunyai daya sembuh yang bagus. Penyakit medis dan juga penyakit non medis. Dan weton Senen Legi ini orangnya selalu optimis, orangnya selalu positive thinking, mempunyai semangat kerja yang luar biasa. Orangnya kuat, tipe pekerja keras. Nah, itulah kenapa weton Senen Legi ini dikatakan weton paling kondang di antara weton-weton yang lain. Untuk bisa mencapai akan hal itu, dan juga meningkatkan daya sembuhnya secara alamiah, yang harus dipunyai oleh weton Senen Legi, ini harus mempunyai rasa cinta kasih terhadap sesama makhluk dan mempunyai sifat rendah hati. Ini harus. Dengan begitu, maka nanti dayanya akan semakin luar biasa. Kemudian yang nomor dua adalah weton Jumat Wage dengan Neptu 10. Nah, weton Jumat Wage ini berada di bawah naungan watak Pandito Mbangun Teki. Maka wajar kalau weton Jumat Wage ini biasanya orangnya suka menyendiri, agak tertutup orangnya. Tetapi pertemuan antara Jumat dan Wage, jadi hari Jumat dengan pasaran Wage ketika bertemu itu tadi, akan menimbulkan sebuah wahyu, yaitu wahyu pengetahuan. Maka tidak heran orang Jumat Wage ini handal dalam hal berpikir, pengetahuannya sangat luas. Nah, inilah kenapa weton Jumat Wage ini juga termasuk weton paling kondang, juga termasuk weton sakti. Wadah spiritualnya juga besar. Kemudian yang nomor tiga adalah weton Rebo Pahing dengan Neptu 16. Nah, weton Rebo Pahing ini berada di bawah watak Lakuning Bumi. Maka tidak heran sifatnya biasanya sabar orangnya, suka mengalah. Nah, pertemuan antara hari Rabu dengan pasaran Pahing menurut primbon Jawa ini juga akan menimbulkan sebuah wahyu
yang dinamakan wahyu kebahagiaan. Maka tidak heran orang-orang yang dekat dengan weton Rebu Pahing biasanya orangnya akan terbawa suasana ceria dan bahagia. Selalu happy orang yang dekat-dekat dengan orang weton Rebu Pahing. Karena weton Rebu Pahing ini bisa memancarkan aura kebahagiaan itu tadi. Maka tidak heran ketika orang-orang yang di sekitarnya ini pada susah, ketika ngobrol, ketika bertemu dengan orang Rebu Pahing, biasanya akan terbawa suasana bahagia. Nah, inilah kenapa weton Rebu Pahing ini termasuk weton paling kondang, sakti, dan juga sakral. Untuk memperbesar power atau daya daripada wahyu kebahagiaan, yeah, untuk weton Rebu Pahing yang harus panjenengan lakukan, panjenengan harus mempunyai rasa welas asih yang tinggi, kemudian juga harus rendah hati, kemudian juga harus selalu berbuat baik kepada semua makhluk. Nah, ini yang harus panjenengan lakukan agar daya atau power daripada wahyu kebahagiaan itu tadi akan terus meningkat. Kemudian yang nomor 4 adalah weton Sabtu Kliwon dengan Neptu 17. Nah, weton Sabtu Kliwon ini berada di bawah naungan watak Lakuning Gunung. Maka tidak heran weton Sabtu Kliwon itu orangnya sebenarnya mempunyai cita-cita yang tinggi. Orangnya juga suka mengalah. Orangnya baik hati, tetapi kelemahannya biasanya suka ngeyel. Nah, ini orang Sabtu Kliwon. Kadang-kadang kalau suka marah ini untuk berbaikan memang agak sulit ya. Nah, ini Sabtu Kliwon yang perlu dibenahi. Hebatnya untuk weton Sabtu Kliwon ini termasuk kastanya paling tinggi sebenarnya. Jadi Sabtu Kliwon ini dengan Neptu 17 ini termasuk kasta Brahmana, ini kasta tertinggi. Kenapa dikatakan kasta tertinggi? Karena Sabtu, ya hari Sabtu ini pemegang daripada segel cakra mahkota bumi. Sementara Kliwon ini adalah pemegang segel daripada cakra mahkota langit. Dan pertemuan antara hari Sabtu dengan pasaran Kliwon ini akan menumbuhkan sebuah wahyu yang namanya adalah wahyu spiritual. Sehingga tidak heran untuk weton Sabtu Kliwon ini wadah spiritualnya sangat besar. Nah, wahyu spiritualnya itu dinamakan dengan paku bumi. Di gunung ini pakunya bumi. Nah, untuk bisa memperbesar daya spiritualnya itu tadi, yang harus dilakukan weton Sabtu Kliwon, yang pertama harus rendah hati, harus selalu berbuat baik, kemudian juga harus welas asih terhadap semua makhluk. Nah, ini makanya Sabtu Kliwon dikatakan weton paling kondang, juga paling sakti dan paling sakral. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, weton yang termasuk juga paling kondang ini adalah weton Minggu Pon dengan Neptu 12. Nah, weton Minggu Pon ini berada di bawah naungan watak Lakuning Kembang. Maka tidak heran orang weton Sabtu Pon ini mempunyai daya tarik yang luar biasa, mempunyai karisma dan daya pesona yang luar biasa, mempunyai jiwa pemimpin yang bagus. Nah, bertemunya antara hari Minggu dengan pasaran Pon ini akan menimbulkan garis sejajar dan akan turun yang namanya wahyu kejayaan. Maka tidak heran weton Minggu Pon meskipun pada masa mudanya ini penuh dengan
tantangan penuh dengan ujian-ujian hidup dan cobaan-cobaan hidup yang besar, tetapi di masa tuanya weton Minggu Pon ini akan terus berjaya. Makanya dinamakan mempunyai wahyu kejayaan. Agar wahyu kejayaan yang dimiliki oleh weton Minggu Pon ini terus langgeng dan terus meningkat, yang harus dilakukan untuk weton Minggu Pon ini, yang pertama juga harus mempunyai rasa cinta kasih yang besar. Kemudian juga harus welas asih, kemudian juga harus rendah hati. Nah, ini yang harus dimiliki oleh weton Minggu Pon agar wahyu kejayaannya akan terus langgeng dan meningkat. Jadi itu ada beberapa weton yang menurut primbon Jawa ini termasuk weton yang paling kondang, weton yang paling sakti dan juga weton paling sakral karena mempunyai wadah spiritual dan wadah pengetahuan yang besar. Ya, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.